Ibu emang paling tahu ini tuh setiap menit asyik ya abis orang ada gaji kita ya siap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bapak calon bupati dan ibu bapak calon wakil bupati kabupaten oke kita langsung lanjut saja ke acara selanjutnya ini GSG atau gerakan Sahrul Gungun kepada tempat dipersilahkan. Assalamualaikum. Yes, yes. Nomor. Boleh nomor. Di ada apa pun panggilan terakhirnya. Bumi pintar. Harapan rakyat ada padanya. Cakep. Mantap. Ke acara selanjutnya itu akan ada proses penyerahan sebagai bentuk kenang ke depan PR kita banyak sekali di Kabupaten Bandung khususnya di wilayah timur ini kami akan majukan ya kami akan terus berupaya untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat ini berjalan pemberdayaan kepemudaan pemberdayaan ekonomi insya Allah kapayuna ayana upami urang nyarios oh seger bang emok urang musnahkeun lain gitu carana sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat punya potensi ekonomi dak dengan sendirinya mau ke Bang Emo punya lain hatinya iya benar mau dengdek mau pindah ke lain hati mau ya mun aya mah ada candak ya pilih nama kan nomor hiji bener teh siap pilih nomor hiji kumaha barudak ini rangkaian ya dari satu hari satu kecamatan kami berbagi tugas dan di akhir-akhir ini ya cukup mengembirakan dari survei cukup signifikan kenaikannya ya, responnya cukup bagus 17% melebihi dari pihak lawan semoga ini bisa terus terjaga. Jadi setelah melihat Bandung Timur kan apa yang harus diperbaiki ke depannya? Bandung Timur tentu ini harus diperhatikan mengenai pelayanan publiknya harus ada kedekatan dengan masyarakat kemudian kita harapkan dari sisi infrastruktur ya dan juga ekosistem yang ada baik di pariwisata ekonomi ya semua harus diperhatikan ini kan prinsip dari keadilan yang merupakan bagian dari visi misi kami dari Menawan itu salah satu akronnya adalah adil. Karena Kabupaten Bandung begitu luas sekali, 31 kecamatan, 280 desa, memang perlu ada pembagian kewilayahan yang baik. Kan terkait polling yang memenangkan pasangan nomor satu gimana tanggapan? Kenapa? Bunda? Survei. Oh ya, ya tanggapan kami ya, ya alhamdulillah. Namun jangan sampai ya. Menjadi lengah, ya, ya Kang ya. Ya, pokoknya kita berdiri ya. Iya, terus ngabret pokoknya. Iya.
datang ke masyarakat terus ya. Betul, dan itu jangan sampai kita apa tensinya berkurang lah. Tapi dengan supaya itu optimis kan untuk memenangkan untuk Bismillah lah, Bismillah. Karena insya Allah Allah akan memberikan jalan. Ya niat kita ingin bebenah ya, ingin bahasa sunama merenahkan ya Kabupaten Bandung karena kita harus bersama-sama gitu ya melibatkan semua pihak untuk kemajuan Kabupaten Bandung. Yeah.